memang belum ada perintah dari saya. Belum ada perintah dari saya. Dan saya tidak mau eksekusi dengan cara-cara yang seperti itu. Kita ini menertibkan, bukan show of force. Okay, kita mau menertibkan. Jadi saya tidak mau dengan cara-cara seperti itu. Karena itu, kenapa saya akan disiplinkan? Itu cara kuno, itu cara salah. Saya akan tertibkan dengan cara yang benar. Ya, kalau keterangan sederhana, semua yang sesuai dengan perda akan dibiarkan terjadi apa, yang melanggar dengan perda tidak akan dibiarkan. Butuh kesegaran? Ini pilihanku. Luwak White Coffee Ready to Drink. So fresh coffee. 100% low fat milk. No rasa coklat. Nyaman diminum. Luwak White Coffee. Anggarkan di DPRD pasal 4 SP dan lain-lainnya. Kalau memang dilarang. Lo gak bisa sewa ke rakyat lo. Ya saya tahu. Ya gak boleh, tapi itu jangan main-main aja. Lo, saya sudah contoh lo. Jadi Pak Anggota Dewan, saya anggota DPRD. Dan parkir itu mobilnya. Lo, ini ada tukang parkir. Ini mobil Bapak Anggota Dewan. Ya, mobil saya, anggota Dewan. Silakan, ayo Pak Gubernur, siapapun. Mobil biasa. Mobil anggota Dewan parkir, tapi malah anggota Dewan yang marah-marah. Ini ada perubahan sih, Pak. Ini berarti ini gimana? Ini tugas dia, itu seragamnya. Iya, seragamnya itu kewenangan kita, Pak, bukan politik, Pak. Ya, kita sangat sesalkan ya, sikap attitude seperti itu kan sungguh tidak pantas. Kalau memang benar mereka dia parkir tidak pada tempatnya lalu diderek, ya harus apa namanya, harus terima dong. Siapapun saya aja, ya kan, pernah supir saya ini apa namanya parkir nggak tepat gitu kan diderek, ya biarin aja gitu loh. Kita hidup di kota besar bos, kita hidup di kota metropolitan, kita harus konsekuen gitu loh, jangan seenaknya, ya kan. Seolah-olah kita bisa melakukan apa saja kemudian disentuh kita marah, nggak boleh begitu. Ya kalau memang benar yang diberitakan, ya saya di majelis kehormatan DPP juga tentu akan ada juga teguran di internal pada orang-orang yang seperti itu. Jadi kita tapi kayak gitu, aku pagi-pagi udah kayaknya.
sekali limbah deterjen. Dan deterjen ini ketika diteliti lebih jauh, kebanyakan justru dari limbah deterjen rumah tangga. Karena di sekitar-sekitar situ dari pantauan sementara belum ditemukan daerah industri. Artinya memang kita sudah harus mereview kembali penggunaan deterjen-deterjen itu. Meskipun kita di rumah menggunakan hanya satu baskom, dua baskom, satu mesin cuci, dua kali kerja, tapi ketika dikumpulkan ribuan rumah, dia menjadi volume deterjen yang luar biasa besar. Gitu Pak ya. Nih, kanan kiri gang ini nggak ada selokan, Kang. Kanan kiri gang ini nggak ada selokan. Mampet itu juga, Kang ya? Mampet ya?